Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yatim. Ini singkat dengan gitu. Ya ini ya, bersama Kek Udin ya. Umurnya berapa Kek? Ya? 75? 74, subhanallah ya. Siaman ini anak muda. Si Oji ini. Iya, iya. Lagi menghitung uang celengan. Umur saya 80. Iya, iya. Umur saya 80. Iya, ya umurnya 80. Ini pembagian nano ya? Pembagian sodoko. Jumat berkah. Iya, Jumat. Anak yatim ya. Ini Masjid Sukamaju nih ya. Sudah cantik. Ini memegang uang masjid dah. Ya. Ini memegang uang masjid. Ini. Ini memegang uang masjid nih. Ya, menghitung kakek. Umur 74 masih eksis. Mukanya bos. Iya. Cerah sekali ya. Masya Allah. Dia paten. Iya. Nih. Iya. Iya, cantik kali masjidnya. Di pinggir laut ya. Pemandangan yang luar biasa nih. Di luar masjid nih. Di dalam masjid juga. Iya, semangat mah. Oh, ini ketua BKM kita nih. Ketua BKM Sukamaju nih ya. Bapak Kaposek ya. Pak Tris ya. Kaposek. Tepa barat. Ini akan memberi sumbangannya ke yatim. Mana ya? Banyak kali ini mah. Iya. Pahala mah ya. Ini dapat gula ya. Ini minyak ya. Tambah telur ya. Tambah beras 5 kilo. Satu orang satu. Satu beras. Satu paket ya. Satu paket ya. Ya ini badan kemakmuran masjid kan Al-Huda Desa Sukamaju ya. Rutin bulanan kegiatan santunan anak yatim dalam Desa Sukamaju, Kecamatan Sumlu Timur, Kabupaten Sumlu Aceh. Mudah-mudahan kita maju berkah dan selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, semoga berkah. Kan akan dulu sebut Allahu Akbar. 1 2 3. Siapa lagi? Siapa tadi? Lisa. Ini nambur banyak. Panjang ke timur. Semoga dia. Amin. Ya ini bantuan untuk anak yatim yang ada di Desa Sukamaju ya, Kecamatan Sumlu Timur, Kabupaten Sumlu Aceh. Ini bantuan untuk anak yatim. Ya hati-hati ya. Ya.
ini ya. PKM masih muda-muda nih, eksis ini. Ya. 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 Ini bersama dengan Nanda ya, sebagai BKM ya, Sukamaju, Kecamatan Sumelo Timur, Kabupaten Sumelo Aceh. Ya, tadi ada pembagian untuk anak yatim. Ya. Berapa jumlahnya anak yatim dan apa saja yang diberikan? Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri yang bernama Ananda, alhamdulillah saya dipercayakan sebagai bendahara Masjid Al-Huda Desa Sukamaju dari tahun 2023 sampai dengan hari ini. Alhamdulillah saya selaku bendahara dan ketuanya Pak Sutrismansyah, sekretarisnya Pak Hadi Muhyiddin, alhamdulillah kami selama dilantik sebagai pengurus BKM pada tahun 2022 yang lalu, kami memiliki program khususnya untuk anak yatim, di mana di Masjid Al-Huda ini kami sediakan celengan yang ada berada di luar itu. Itu khususnya alhamdulillah semua uang yang disumbangkan kami serahkan kepada seluruh anak yatim, yaitu berupa kami belikan berupa seperti beras, gula, minyak, telur. Dan alhamdulillah pada hari ini juga masuk telur. Telur. Jadi alhamdulillah kegiatan ini sudah rutin semenjak 6 bulan yang lalu, alhamdulillah. Jadi pada bulan ini alhamdulillah dana terkumpul, khususnya pada bulan Agustus yang lalu, dana terkumpul 3 juta rupiah. 3 juta. Dan alhamdulillah telah akan kita salurkan ke seluruh anak-anak yatim yang berada di dalam Desa Sukamaju. Ya, berapa jumlahnya, Pak? Alhamdulillah jumlah anak-anak yatim kita sekitar 35 kakak. 35 kakak. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang mau menyumbang, ya bisa langsung ke bendahara. Bisa langsung ke bendahara, BKM, bisa langsung ke Sukamaju. Ya. Sukamaju ke khususnya ke Garim bisa. Ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menyisihkan sedikit rezekinya khususnya buat anak-anak yatim kita, walaupun tidak besar angkanya tetapi sangat bermanfaat bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, amin, semoga Allah membalas kebaikan para jamaah kita yang sudah menyisihkan rezekinya. Iya, terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.